Anda masih bersama saya, Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, Banyuwangi Ethno Carnival kembali digelar dengan mengusung tema The Kingdom of Blambangan. Ratusan peserta berlomba-lomba mendesain kostum cantik dan modern dengan karakter kejayaan Kerajaan Blambangan di masa lampau. Lalu seperti apa desain kostum Kerajaan Blambangan? Ini dia liputannya. Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC ke-9 ini digelar di Taman Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore. Ada 120 karya busana ditampilkan oleh sejumlah talent dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Kostum ini dipamerkan dalam 10 defile dengan tema besar yakni The Kingdom of Blambangan. Defile Teluk Pangpang tampil lebih awal dengan kostum biru megah yang menggambarkan keindahan dan keramaian pelabuhan di masa Kerajaan Blambangan. Kemudian disusul dengan defile kapal atau perahu dengan kostum coklat keemasan yang menggambarkan para nelayan pesisir muncar saat melaut. Kemudian ada defile kedaton dan defile raja yang menggambarkan kemakmuran Kerajaan Blambangan di masa lalu dengan ciri khas kostum putih emas bernuansa pakaian raja. Lalu disusul defile terakhir bertema Pura Agung Blambangan dengan ciri khas kostum bernuansa Hindu atau pakaian adat Bali. Defile ini menggambarkan tempat bertapa para raja. Setelah atraksi busana, para peserta selanjutnya menyusuri jalan protokol kota Banyuwangi dengan jarak hampir 3 km. Apa filosofi kostum ini apa, Pak? Filosofi kostum ini adalah bangunan Kerajaan Blambangan. Sudah berapa kali ikut BEC ini? Pertama kali. Kesannya gimana, Pak? Kesannya ya seneng. Berat nih, Pak? Berapa berat? Kira-kira 10 kilo. 10 kilo. Melalui karnaval ini diharapkan masyarakat dapat mengenang masa kejayaan Kerajaan Blambangan hingga terbentuknya Kabupaten Banyuwangi. Kita tidak sadar hari ini mendapatkan pelajaran sejarah. Karena kalau sejarah dipelajarkan di kelas anak, bosan. Tapi ketika hadir dengan fashion, ini menjadi luar biasa. Saya berterima kasih dengan koreografer, tokoh-tokoh lokal, guru-guru sejarah, kemudian juga para seniman, budayawan, yang telah menjadikan satu antara fashion dan sejarah. Dengan demikian tadi, kita yang melihat tadi, ada cerita sejarah panjang yang kita ingin melihat kejayaan masa lalu untuk menatap kebangkitan masa depan. Konsep BEC tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun ini, panitia menyediakan 10 panggung di sepanjang jalan sehingga mempermudah pengunjung untuk menikmati pagelaran berskala internasional ini. Ya, keren sekali. Selamat untuk Banyuwangi, BEC sudah masuk top 10 kalender of event nasional. Nah, ini boleh menginspirasi teman-teman lainnya. Jadi kriterianya adalah creative value-nya tinggi, komersial atau economic value-nya tinggi, dan yang paling penting adalah komitmen dari Bupati Banyuwangi yang langsung turun untuk menyelenggarakan BEC 2019 ini. Kostum BEC merupakan hasil rancangan peserta sendiri yang sebagian besar berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Enot Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.